Hai kamu orang, dalam video ini kali saya mau bikin eksperimen Boso Bambangan. Ini adalah pertama kali saya bikin ini resepi Boso Bambangan. Macam biasa, kalau kita mau bikin Boso, kita perlu garam, biji tangi, nasi putih yang sajuk, sama isi buah bambangan. Oke, mula-mula kita perlu ambil ini biji pangi. Lepas itu kita kasih pukul dia macam ini. Supaya ini biji pangi dia babala dua. Hai. Right? Macam itu. Oke, bagi kamu orang yang tidak kenal apa ini biji pangi juga dikenali sebagai biji buah keluar. Ini biji pangi ini sangat beracun, jadi jangan kamu makan macam ini saja. Nanti kamu orang mati, saya nggak nak kasih salah. Oke, sekarang ambil sudu. Lepas itu kita kasih sanduk kan, ataupun apa kan panggil ini. Oke, supaya kita dapat dia punya isi. Batu yang satu lagi. Oke, macam ini. Jadi ini yang kita perlu untuk bikin ini boso. Yang dia punya kulit ini kamu buang ah. Jangan kasih makan ayam, jangan kasih makan kucing, apa-apa binatang. Nanti kamu punya binatang mati itu. Oke, sekarang. Ini isi biji pangi. Kamu boleh kasih blend dia sampai dia hancur. Ataupun kamu kasih tumbuk pun boleh. Tapi kalau saya suka hiris macam ini. Kenapa? Supaya bila saya makan nanti dia rangup-rangup. Sebab dia punya apa ini? Basar-basar dia punya bentuk. Oke. Jadi hiris macam ini. Oke. Ini ready sudah. Oke guys, semua bahan-bahan saya sudah ready. Sekarang kita hanya perlu kasih campur saja ini semua. Kasih masuk ini isi bambangan. Nasi. Pangi. Dan garam. Lepas itu kasih gaul sampai sebati. Lebih kurang macam inilah. Sekarang kita kasih masuk ini dalam bekas yang bersih. Oke, saya guna bekas yang macam ini, tapi kamu boleh guna apa sih jenis bekas yang kamu ada di rumah. Yang penting dia bersih. Jadi senang saja kasih masuk ini dalam ini bekas. Masuk dia macam ini. Oke, ambil tisu, kasih bersih dia punya mulut. Lepas itu, tutup. Sekarang, saya mau kasih peram ini selama 7 hari di dalam almari. Akhirnya, boso bambangan saya boleh dimakan sudah. Hari ini adalah hari ketujuh saya kasih peram ini boso bambangan. Saya tulis hari bulan di sini nih supaya senang saya kira hari. Mula-mula saya bikin ini boso bambangan, warna itu nasi putih kan. Tapi selepas 7 hari dia bertukar warna pigi, warna coklat muda. Itu warna bambangan pun sudah jadi pudar-pudar. Itu isi biji pangi pun sudah jadi lembut. Dan dia punya wangi ini guys, menyelerakan. Jadi sekarang saya merasa ini boso bambangan saya.
Saya cari dulu itu apa. Itu bambangan. Ini dia itu bambangan, guys. Sedap, guys. Wow. Asam, masin. Saya suka rasa dia. Kenapa lah saya tidak tahu yang bambangan ini Bully kasih buat poso dari awal, kan? Memang sedap, guys. Jadi kalau kamu ada semua nih bahan-bahan di rumah, jangan lupa untuk try bikin poso bambangan, oke? Saya gembira netomod ini sebab saya punya eksperimen poso bambangan menjadi. Tapi kalau saya mau bikin lagi nih poso bambangan lain kali, saya mau kasih banyak itu isi bambangan, sama saya mau kasih sikit itu nasi, supaya rasa itu bambangan lebih kuat. Oke, ini kali saya mau masak poso bambangan tumis campur ikan bilis. Untuk ini resepi, saya guna poso bambangan, minyak masak secukupnya, garam, ikan bilis, lada putih, bawang merah sama halia yang sudah dihiris nipis-nipis. Oke, guys, itu saja bahan-bahan yang kita perlu. Sekarang, kano toko mo gonsok. Oke, sekarang mari kita masak. Mula-mula, pasang api. Lepas itu, tuang minyak. Tidak payah tunggu itu minyak panas, kasih masuk sejak kita punya bawang merah sama itu halia. Oke, guys, saya punya halia sama bawang merah wangi sudah. Sekarang kasih masuk bilis sama lada putih. Tumis sampai itu bilis jadi rangup-rangup. Saya mau tutup ini sampai itu bilis jadi rangup-rangup. Bilis saya rangup-rangup sudah. Jadi sekarang bolehlah saya kasih masuk saya punya poso bambangan. Letak sedikit garam. Gaul sampai sebatik. Oke, guys, masak sudah. Saya punya poso bambangan tumis campur ikan bilis. Guys, saya makan dulu. Mesti makan pakai jari, barulah sedap. Ini sedap, guys. Memang rasa ini poso bambangan tumis campur ikan bilis sangat seimbang. Ada rasa pedas, masin, asam. Rasa itu bambangan pun sangat kuat, sangat sedap. Sorry, saya tidak rekam saya punya muka makan sebab saya tidak selesa. Saya rasa kamu dengar saya makan dan tingu ini pun cukup sudah. Dan saya tidak tipu, saya tidak tembirang. Yang ini poso bambangan memang betul-betul sedap. Oke, kalau kamu ada semua nih bahan-bahan di rumah, jangan lupa untuk try. Taupun kamu orang. Bye. Kedaluai itu manut account Facebook, Instagram, dan YouTube. Irepuhani tanak wagu.